الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Banyak yang ada dalam surah Al-Insyiqaq ini, Allah Ta'ala cerita pasal makhluk dia. Allah cerita tentang langit, Allah cerita tentang cahaya, Allah sebut nama malam, bintang, cahaya. Boleh katakan banyak makhluk-makhluk dia yang hebat-hebat yang disebut dalam surah Al-Insyiqaq. Sebab kita kena ingat basic Al-Insyiqaq tadi, kita kata dia nak membentuk akidah kita. So akidah ni kita tak boleh nak tunjuk kepada orang dalam keadaan kita habaq orang kena ikut. Kita nak bagi contoh, kena bagi nampak kata makhluk-makhluk lain juga. Jadi Allah bagi nampaklah gambaran kepada kita tentang semua makhluk Allah Ta'ala itu, semuanya buat tugasan yang Allah Ta'ala beritahu. Tapi Allah kata, aku hairan. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Tapi mereka, orang-orang yang tak mau beriman dengan Allah, mereka tak mau sujud langsung taat kepada Allah Ta'ala. Dahlah tak mau, bohong pula, menipu pula. Habaq pula kata, ni semua cerita-cerita sihir dahulu kala. So apa poin yang Allah nak bagi supaya kita nampak hari ni manfaat untuk semasa yang kita boleh dapat? Salah satunya ialah seolah-olah Allah bagi tahu dalam dunia ni bukan aku nak orang itu besar jawatannya, besar namanya. Dah. Sebab makhluk Allah yang lagi besar lagi ada daripada kita. Allah nak kita faham hakikat yang paling sempoi sekali yang Allah dah cerita kat kita, tapi kita tak perasan apa dia. Kita ambil surah Kahfi. Apa Allah kata? Surah Kahfi Allah kata, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu kepada hamba aku. Aku menjalankan pada malam Isra Mi'raj itu hamba aku. Kenapa Allah tulis hamba? Kenapa Allah tak kata Nabi? Aku Nabi aku, Rasul aku. Kenapa dia tak kata? Sebab Allah nak bagi tahu dalam banyak-banyak semua yang besar, yang hebat, yang kedudukan paling rendah sekali, yang paling hampir dengan aku. Siapa dia? Hamba. Nabi kita, walaupun kedudukan nama dia besar di sisi makhluk-makhluk yang lain, tapi di hadapan Allah, dia jadi hamba. Semayangnya paling hebat, zikirnya paling banyak, rendah diri dia paling rendah. Apa? Sujudnya paling banyak, sujudnya paling lama. Seolah-olah kalau kita kata dia macam hamba sahaya di hadapan Allah Ta'ala. Yes, yang ni Allah mahu. Sebab tu aku hamba ke hamba, Allah Ta'ala kata. Semua makhluk aku besar semua, tapi mereka semua taat. Dan aku tak jadikan mereka semua kekasih aku pun. Tapi manusia hamba kekasih aku. Sebab apa? Sebab makhluk-makhluk yang lain tadi, mereka tak ada free will. Sama macam malaikat. Mana ada malaikat degil? Tapi manusia boleh degil tak? Boleh. Tapi manusia yang boleh degil ni, tiba-tiba dia bentuk diri dia jadi paling rendah sekali duduk. Aku sujud bertawajuh kepadamu, ya Allah. Yang ni Allah faham. So, berdasarkan pada surah Al-Insyiqaq, rendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Bentukkan diri kita peribadi yang mulia supaya kita jadi hamba Allah. Bukan jadi orang yang berlagak atas muka bumi Allah. Dan salah satu bentuk yang boleh membentuk kita adalah sembahyang dan Al-Quran. Semoga saya dan tuan-tuan Allah jadikan kita hambanya yang dia sayang. Bila dia sayang,
dunia ni tak ada masalah untuk kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim.